You know I'm gonna get. Halo boy, kok ikut lagi pertandingan kali ini? Kok gak takut kalah kah? Aku kalah. Mimpi. Udah bertahun-tahun aku menang. Dan lihat, kepalaku sampai menjadi piala. Wah, hebat. Ya sudah, ayo mulai. Oke. Oke guys, nyalakan mesin kalian sekarang. Ingat ya, untuk menang juara kali ini, jangan ada yang aliansi. Oke? Gas! Baiklah, aku akan memenangkan balapan ini. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. Baiklah, ini dia. Ya, sialan. Buhu. Permisi duluan. Tidak akan kubiarkan kalian menang. Uy, minggir uy. Kau yang minggir kambing. Haha, aku menang. Aku menang. Yeay. Kau lihat, aku menang. Wah, hebat kau. Haha. mereka tadi sepertinya kecelakaan. Hah, masa sih? Minggir kambing. Kau yang minggir kambing. Ya elah. Kukira kecelakaan tadi. Wei, kalian kenapa? Gak tau nih, gak mau ngalah. Sudah. Ayo, kemari. Aku menang. Kalian gak ada kesempatan menang lagi. Iya nih, pemenangnya si botak alias si boy. Ha, kalian dengar sendiri, aku yang menang. Opo loh. Haha, makanya jangan berantem. Heleh, ganti rugi kau, mobilku rusak gara-gara kau. Nojo kau yang ganti rugi loh. Kau lah. Udah. Kalian malah berantem. Aku menang nih balapan. Mana taruhannya? Lah, emangnya kita taruhan? Iyalah. Bayar. Aku butuh duit soalnya. Yaudah. Nih. Oke, kau. Nih. Oke, mantap semuanya. Makasih ya. Lain kali kita balapan lagi, oke? Serah kau lah. Yaudah, kalau gitu. Aku mau pulang dulu ya. Oh ya, kalian berantemnya jangan pernah berhenti ya. Berantem aja terus. Oke, siap. Yaudah, kalau gitu. Aku pulang ya. Oke. Dadah semuanya. Dah. Dadah. Aku ikut pulang lah. Yaudah, ayo. Oi, Van, kau ganti rugi lah. Mobilku rusak gara-gara kau. Rusak dari mana? Mobilku yang rusak, yang ada di atas, no. Rugi yang di bawah, gila. Lebih parah. Kau duluan nabrak aku. Mana dah? Ini buktinya, mobilku sampai ngangkut. Kau lah yang nenggung rusak mobilku. Mobil kau berat. Mobilku penyok pasti nih. Ganti rugi kau. Gak bisa. Alah, pokoknya ganti rugi. Kalau enggak aku laporin polisi nih. Yaudah. Berapa sih? Nih. Ku bayar 1M. Nah, gitu dong. Baru mantap. Yaudah. Aku mau pulang. Ya, serah kau lah. Yaudah, aku naik mobilku dulu. Woi, itu bukan mobil kau. Oh iya, lupa. Tolda. Terus mobilku mana? Nah kan kita ke mobil kau yang atas ini. Oh iya, ding. Gimana sih kau? Sorry. Aduh. Gak bisa jalan kan? Kambing, gimana ini? Makanya jangan pernah nabrak mobilku. Inilah akibatnya. Kau nih, udah kubayar juga. Minggirin lah mobil kau ini. Gak mau lah. Minggirin kambing, aku mau pulang. Enak aja. Akhirnya nyampe juga. Suara apa itu? Woi, apa yang telah kau lakukan? Sayang, tolong aku sayang. Woi, siapa kau? Sayang, tolong aku sayang. Hei kau, apa yang telah kau lakukan pada pacarku? Oh, tidak. Maaf ya bro, aku tadi nyicip bentar. Hei, tunggu kau. Berhenti kau orang mesum, berhenti. Sorry bro. Hei kau, dasar penjahat.
Ya, penjahat kan emang kayak gini. Dah. Hei, berhenti. Wah, awas aja kau ya. Sayang, tolong. Kau tidak apa-apa, sayang? Tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku enggak tahu. Ya sudah, ayo kita kembali dulu. Jangan di sini, panas. Kepalaku bisa melinang terus. Baiklah, sayang. Coba ceritakan, bagaimana? Bagaimana bisa cowok itu masuk ke dalam ini? Iya, awalnya aku kira dia mau laundry. Ternyata dia orang jahat. Hah. Tapi kamu enggak diapa-apain kan? Enggak, sayang. Baru mau dipeluk. Hah, syukurlah kalau gitu. Oh ya, sayang. Ada hal yang ingin aku beritahukan pada kamu. Apa tuh? Hari ini kan aku balapan. Dan lihat, aku menang. Wah, hebat kamu. Nah, jadi aku pengen ngajak kamu nonton bioskop, sayang. Kira-kira kamu mau gak? Wah, mau banget, sayang. Oh, jadi sayang. Makasih ya. Ah, itu kan semua karena aku sayang kamu. Hehe, aku juga sayang kamu kok. Heleh, ada maunya doang palingan. Enggak kok, enggak. Haha, ya sudah, ayo kita berangkat. Ya sudah, ayo. Yaudah, skui. Hanya, permisi lo, gue mau ambil laundry. Eh, ada koko, ada apa kok? Hanya, gue mau ambil laundry, oe lo. Oh, yang celana dalam itu ya kok? Hanya, tak usah disebutkan lo, malu lah oe. Hah, gak apa-apa lah kok. Pakaian celana dalam koko ada di atas. Udah kering kok kemarin. Hanya, oke, nanti gue ambil. Eh, kok? Hanya, ada apa lo, botak? Gak apa-apa sih, ngetes doang. Hanya, tak lucu lo. Yaudah lah, oe mau ke atas dulu. Oe mau ambil pakaian oe. Oke, kok. Yaudah, ayo sayang, berangkat. Kamu kira-kira mau nonton film apa? Kira-kira kamu sukanya film apa? Aku sih sukanya film horor. Oh, eh, itu tadi apa sayang? Hah? Itu tadi apa? Tadi ada orang di sini. Hey, mana? Mana ada orang? Tadi ada hantu di sini loh. Hanya, ada apa ini ribu-ribu loh? Macam tak biasa saja. Hah, nggak tahu kok. Dia bilang lihat hantu siang-siang. Hanya, yang benar saja loh. Ih, benar. Tadi ada hantu. Hanya, celana dalam oe sampai jatuh nih. Oe ambil dulu lah. Serius, tadi ada hantu di sini. Hanya, bentar-bentar. Oe mau ambil laundry on oe. Ada yang tertinggal di atas loh. Hah, kok kalian nggak percaya sih? Hanya, tak usah percaya hantu-hantu loh. Ini sudah zaman modern. Hah, yaudah, jadi berangkat nggak nih? Jadilah. Tapi serius, tadi ada hantu loh di sini. Hah, kamu halu sayang. Enggak. Udahlah, ayo. Yaudahlah. Sayang, kamu aja yang nyetir ya. Lah, kenapa aku? Biar bisa aku peluk. Ih, kamu mah bisa aja. Yaudah, ayo. Yaudah, skui. Kenapa sayang? Gak apa-apa. Ihir, jomblo iri bilang bos. Oke, kita beli tiket dulu ya sayang. Ya, biar aku aja yang beli ya. Oke. Karena aku habis menang balapan, punya banyak duit nih. Oke, ini bang pembayarannya. Udah sayang. Udah, yuk masuk. Oke, kita nonton film apa? Biasa, film Ronaldo. Hah? Iya, pokoknya kau tonton aja lah. Oke. Ayo sayang, cari tempat duduk. Mau duduk di mana? Duduk di depan aja, biar kelihatan. Oh, oke deh. Eh, lihat sayang, Ronaldonya main FF. Mana-mana? Tuh. Wah, iya. Ya, dia mati dong. Apa sih orang bucin dua ini? Kayak gitu aja ketawa. Nek banget Ronaldonya. Wah, Hey, apa maksud kau ngatain kita orang bucin ah? Loh, kamu orang kan emang bucin. Ada apa nih bos? Gak tau nih si botak mau nyari masalah kayaknya. Iya, dasar botak. Woi, apa maksud kalian berdua ngatain aku botak ah? Ngajak berantem? Ilih, so hebat kau. Wih, pacarnya cantik juga nih. Sayang, aku takut. Jangan ganggu cewekku kalau berani. Halongap. Apa sih halongap? Loh, kau mau nyapa? Duel kita di luar. Wih, dia nantangin duel nih. Ajar. Berani gak?
Ya berani dong, ayo kita duel di luar. Ya ayo. Sayang, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa sayang. Ayo sini, keluar kita. Ayo sini, kalau kamu ngajak duel, sini sini, ayo sini, woi. Yaudah ayo sih. Ajar bos, ajar. Oke. Heh, kau nantangin aku kan? Ayo kita duel sekarang. Yaudah ayo, gak usah banyak bacot. Ayo, serang. Hele. Pegang pala botaknya, pegang. Akan kubiarkan kau megang palaku. Mati lu kau. Aduh. Ah, sakit banget. Kau pakai skin apa itu? Ini adalah tinjuan api. Masih berani melawan aku, ha? Sialan kau, pakai skin tangan. Botak, botak. Hei, kau, enggak usah sok keras ya. Ya, enggak usah sok keras pakai skin. Hoki aja gaya kau. Eleh, kalah-kalah aja. Udah sayang, enggak usah urusin mereka. Yuk kita lanjutin nonton. Iya. Woi, aku juga mau nonton, woi. Ya udah sayang, sini-sini kita duduk di belakang aja ya. Enggak usah sayang, kita duduk depan aja. Enggak usah takut. Yakin sayang? Iya, ya udah enggak apa-apa. Oke deh. Tenang aja, bro. Ada aku nih. Nah, tuh ada yang mau ngelindungin kita tuh. Woi. Wah, lihat sayang, Ronaldonya noob, mati lagi. Ya, hahaha. Haha, bener banget. Woi, kau enggak usah ngacengin temanku ya. Sayang, kamu cantik banget deh hari ini. By the way, aku pengen bilang aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu. Alay woy, alay, alay. Hah? Siapa itu pemalas mana? Kau tahu dari mana nama itu, ah? Iya nih, kau tahu. Tahu lah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe makanya. Anjay. Bucin ngap. Apa sih ini orang pakai ngap-ngap terus? Hele, bucin dan kau. Eleh, iri. Bilang, bos. Haha. Aku emang iri, kambing. Iri, ngap. Apa sih pakai ngap terus? Ya, serah aku lah. Yaudah, sayang. Yuk, kita pulang dari sini, yuk. Kayaknya di sini udah gak aman buat kamu. Iya, sayang. Ayo, ayo. Woi, salamin ya buat Bang Puma. Oke. Ayo, sayang. Kita pergi dari sini. Ayo, cepat. Woi, salamin buat Bang Puma, woi. Woi, masuk konten gak nih, masuk konten. Udah cepet gak, sayang? Iya. Ada apa, sayang? Ada hantu, sayang. Hei, kau. Kau yang hantu tadi siang, kan? Ya, itu adalah aku. Aku takut, sayang. Apa yang kau mau dari aku, ah? Aku ingin kau bergabung denganku untuk menyelamatkan dunia ini. Apa maksudmu, ah? Kenapa kau ditabrak tidak mati? Karena aku adalah hantu, loh. Halah, pret kau hantu. Gak percaya? Baiklah, akan kubuktikan padamu. Aku adalah hantu. Aku akan masuk ke dalam tubuh pacarmu itu. Jangan sayang, aku takut. Sudah sayang, tidak apa-apa. Ada aku di sini, kau jangan takut ya. Jadi sayang. Baiklah, apa sebenarnya maumu, ah? Sabar, ada anak nge. Hah? Minggir, woi. Iya loh, awas. Sekarang kau telah kena kutukan. Ha. Kau akan menjadi tengkorak hidup. Hah, tidak peduli. Aku tidak percaya. Ayo sayang. Ayo. Hei sayang. Hah, ayo cepat lari. Iya. Ayo sayang, cepat. Ayo, gas. Gas. Hah, ada-ada saja iblis itu. Masa dia bilang aku akan jadi tengkorak hidup. Kenapa ini? Apa yang baru saja terjadi? Hah? Aku jadi tengkorak hidup. Kenapa ini? Aku harus mencari iblis itu. Kurang ajar, ternyata kutukannya benar. Siapapun tolong. Hah, aku bisa mendengar suara itu. Sepertinya berasal dari sini. Tolong. Hah, benar, suaranya dari sini. Tolong, jangan sakiti saya. Hah, benar saja.
Hei, apa yang telah kau lakukan? Pergi kau dari sana. Tuan, tolong saya, Tuan. Tolong, tolong saya. Hei, jangan ganggu aku. Aku adalah penegak keadilan. Kau tidak apa-apa kan? Tidak, dia belum apa-apain aku kok. Mari kau, ayo kita berduel. Ada apa, bos? Marilah kalau kau ingin berduel. Ayo bos, semangat, biar ceweknya buat saya. Dia enggak cewek. Akan kukalahkan kau dengan satu pukulan. Sepertinya kau belum mengenalku ya. Aku adalah si tinju api. Tinju api katamu? Apa kau enggak percaya? Coba tunjukkan kekuatanmu. Baiklah, rasakan nih. Oh, bos kalah dengan satu pukulan. Lari. Aku belum kalah. Baiklah, coba yang ini. Ya. Nona, Nona tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Hah, syukurlah kalau begitu. Terima kasih ya sudah menyelamatkanku. Hah, yang penting Nona selamat. Hah, iya, makasih banyak ya. Ya sudah, kalau begitu Nona, saya pergi dulu. Hei, tunggu dulu. Ada apa Nona? Nama kau siapa? Namaku? Iya. Namaku siapa ya? Baiklah kalau gitu, Ghost Bota. Baik, Ghost Bota. Ghost Bota pun menjadi kuat karena kutukan dari vampir itu. Wah, banyaknya duit. Duit. Kali ini tidak akan kubiarkan kau lolos. Hei, kau. Siapa di sana? Kau tidak mengingatku kah? Siapa kau nih? Ih, menyeramkan sekali. Kau tengkorak hidup. Aku adalah seseorang yang pacarnya telah kau nodai. Hah? Dan sekarang aku akan membalas perbuatanmu itu. Memangnya kau siapa? Aku adalah Ghost Bota dan rasakan ini. Ternyata kekuatan ini sangat berguna. Dengan ini aku bisa membasmi kejahatan dan orang-orang yang enggak subscribe. Hey, siapa kau? Kau tidak mengenalku kah? Tidak, aku tidak mengenalmu. Baiklah, biar aku perkenalkan diriku. Aku adalah Ghost Bota. Wah, kuat sekali kau ya. Hebat. Iya nih, hebat banget. Itu adalah sebagian dari kekuatanku. Jika kalian ingin melihatnya lebih, akan kutunjukkan pada kalian semua. Iya dong, kasih lihat. Iya dong, kita pengen lihat. Baiklah, saksikanlah pertunjukan dariku. Akan kuterbangkan kalian semua. Sayang, lihat aku. Hah? Kau boy? Kau jadi tengkorak hidup, boy? Kau benar, aku jadi tengkorak hidup. Kenapa seperti ini, boy? Aku tidak tahu lah, tapi aku sekarang mempunyai kekuatan super, sayang. Wah, hebat. Tapi aku perlu bertanya pada si vampir itu, kenapa dia membuat kita menjadi seperti ini? Kau benar, sayang. Aku harus bertemu dengannya. Dia ada di belakang kau. Hah? Hai. Wah. Kalau kau mencariku, aku ada di belakangmu. Hei, gak usah banyak bacot lagi. Sekarang aku ingin bertanya, kenapa kau membuatku menjadi tengkorak hidup? Sudah kukatakan, kau akan menjadi tengkorak hidup dan kau akan mempunyai kekuatan super. Tapi aku ada tugas untukmu. Tugas apa itu, ah? Kenapa kau tidak memberitahu dari awal? Tugasmu adalah membunuh monster yang memakan setiap manusia, termasuk dirimu. Kau bisa dimakannya. Aku tidak percaya, karena aku sudah kuat. Tidak ada makhluk yang bisa memakanku. Heh, jangan sombong kau anak muda. Dia sedang ada di laundryanmu sekarang. Di laundryan? Ya, di tempat laundryan pacarmu ini. Di tempatku? Ya, kau benar. Dan monster itu bisa membunuh umat manusia hanya dengan sekali lahap. Dia tidak akan bisa mengalahkanku dengan kekuatan superku ini. Jadi bagaimana, sayang? Tidak ada pilihan, sayang. Ayo kita samperin makhluk itu. Kita bunuh dia.
baik sayang. OTW. Kau yakin makhluk itu ada di sini? Aku yakin jika si vampir itu tidak berbohong kepada kita. Ini gelas siapa? Apakah makhluk itu manusia? Aku tidak yakin. Mana makhluknya? Sayang, nggak lucu deh.